saatnya kita rescue lagi ya. Wow, ternyata di sini kamu lihat terdapat seekor lobster, teman. Lihat tuh, lobster berkaki apa ini? Berkaki banyak, berkumis dan juga bercapi, temanku. Kalian harus hati ya kalau menangkap seekor lobster ini, teman. Karena dia memiliki capit yang sangat tajam nih, guys. Kalau kena tangan, capitnya itu bisa berdarah, temanku. Wadidaw, jangan terlewatkan seperti ini ya. Soalnya sangat berbahaya, teman. Kita masukin lagi ke dalam truk akuarium kakak. Ayo, kita lihat lagi tuh, guys. Ternyata masih ada, teman, di sini. Di sini masih terdapat seekor ikan sapu-sapu lagi. Wadidaw, ikan sapu-sapu ini begitu tubuhnya sangat keras sekali, teman, dan juga berduri ya. Dan juga memiliki mulut yang bagian kepala nih, guys. Hewan ini sangat unik sekali ya. Tapi dia sangat cocok, teman, kalau berada di akuarium ya. Dia bisa membersihkan lumut-lumut kan, karena itu adalah makanannya nih, guys. Wadidaw, it's very nice. Yuk, kita muncul lagi, guys, ke sebelah mana ya. Kira-kira kakak akan menemukan hewan lagi, teman. Ternyata di sebelah sini nih, guys, kakak menemukan seekor bebek yang terkurung di dalam ini, teman, akuarium ini ya. Nampaknya bebek ini nakal, teman, jadi dikurung nih, guys. Wadidaw, lebih baik kita kasih makan saja ya seekor bebek ini, teman. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali, teman. Tuh, langsung dimakan begitu saja, teman-teman. Sangat lahap sekali ya. Dia sangat kasihan, teman. Kita kasih makan ya, jangan sampai dia mati kelaparan nih, guys. Wadidaw, yuk kita biarkan dulu ya makanan kakak disimpan di sini, teman. Biarkan si bebek ini makan. Wadidaw, wadidaw, guys. Wow, ada dua ekor kelinci yang sedang berpacaran, teman-teman. Bercanda nih, guys. Ini adalah kelinci yang tadi kakak temukan ya. Kelinci yang paling besar, teman. Lihat, dia sedang rebahan saja nih, guys. Dan ini nampaknya adalah pacarnya, teman. Ini bercanda, guys. Kelinci berwarna hitam. Sama-sama berwarna hitam ya. Dan sedikit berwarna putih. Tapi kalau kelinci ini, teman, kita kasih makan. Apakah dia mau? Wow, ternyata langsung disantap begitu saja tuh, guys, makanan kakak, teman. Keren. Nanti dua ekor kelinci ini kakak ambil ya, dan kakak satuin, teman, dalam satu kandang. Biarkan dia beranak, teman. Nanti kakak mendapatkan kelinci yang sangat banyak ya. Wadidaw, mantul-mantul. Boleh kalian pelihara ya seekor kelinci ini, teman, karena dia bukan hewan berbahaya. Wadidaw, mantul. Ayo kita leskukan lagi, guys, ke sebelah mana, teman. Tuh, ada anakan ayam lagi, guys. Kira-kira ini anakan ayam apa ya? Dia berwarna hitam yang sangat kecil, teman. Wow, dia sangat agresif sekali. Ya apa, guys, kita sudah mendapatkan anakan ayam, teman-teman. Tapi di sini masih ada perangkapin warna kuning, guys, yang belum kakak buka, teman. Ayo kita bongkar. Wow, di dalamnya terdapat seekor marmut berwarna hitam. Marmut ini memiliki gelombang-gelombang tuh, guys, di bulunya ya. Wadidaw, sedikit unik sekali, teman. Kakak curiga marmut ini adalah jenis jantan, teman. Ayo kita masukin terlebih dahulu ya ke dalam truganing kakak, teman. Soalnya truganing kakak masih terisi kosong satu lagi, guys. Kita masukin si marmut ini, temanku. Si marmut sudah masuk, teman. Jadi truganing kakak sudah terisi penuh ya oleh hewan-hewanan. Itu saatnya kita lanjutkan lagi, teman. Karena kakak belum puas untuk berbetulan hal ini nih, guys. Tuh, masih ada pintu istana yang berwarna merah di sini ya. Kira-kira di pintu istana ini akankah ada suatu hewan yang keluar lagi? Kita bongkar. Wow, lihat tuh, teman, ada seekor marmut lagi di dalamnya. Hari ini kita begitu banyak sekali yang menemukan marmut, temanku. Jadi jumlahnya kita mendapatkan 3 marmut. Nanti kita ambil, teman, marmut yang ini ya. Mantul-mantul. Let's go lagi nih, guys. Ada pintu istana berwarna hijau. Kira-kira di pintu istana berwarna hijau ini akankah ada marmut lagi? Mari kita buka. Ternyata bukan, teman. Di dalamnya ini hewan apa ya? Dia memiliki paruh. Kakak curiga dia ada seekor itik, teman. Ternyata benar nih, guys. Itik ini memiliki selaput di kakinya ya, karena dia bisa berenang dalam air, teman. Kita coba keluarin lagi satu lagi itiknya, teman. Biarkan dia makan bareng ya. Wadidaw, langsung disantap begitu saja, teman, dengan si anakan ayam ini nih. Senang sekali ya mengasih makanan hewan-hewan ini, teman. Wadidaw, nanti kakak laut dan kakak pelihara ya, karena dua ekor anakan itik ini bisa bertelur, teman. Telurnya boleh kita masak dan kita jual nih, guys. Yuk kita kasih makan lagi, teman. Sini, biarkan dia jadi dulu terlebih dahulu ya, teman. Biarkan kenyang, guys. Yuk kita buka lagi, teman, pintu yang berwarna biru di sebelah sini, guys. Apa di dalamnya, temanku? Lihat tuh. Ternyata ini adalah seekor ayam, kakak curiga, teman. Apakah benar tebakan kakak? Yuk kita coba ambil. Ternyata benar nih, guys. Ini adalah seekor ayam. Ayam kate jenisnya ya, karena dia adalah memiliki tubuhnya sangat kecil, teman, kemanakan ayam kate ini.
Mantul-mantul. Ayo kita pisahin buat makan si ayam ini, teman. Ayo, sini kau makan di sini, sayang. Lihat, langsung dimakan begitu saja ya. Si kate malu-malu, teman. Ayo, biarkan si kate makan di sini dulu ya. Nanti kita ambil dan kita pelihara si kate ini, temanku. Ayo, kita lanjutkan lagi. Kira-kira di perangkap mana lagi yang belum kakak buka, teman. Ternyata di sini nih, guys. Ada perangkap yang berwarna pink, teman. Kira-kira hewan apa yang kita temukan ya di dalam perangkap berwarna pink ini, teman? Let's go. Kita bongkar. Ada seekor kelinci yang sedang rebahan, teman. Kita kasih makan nih, guys. Apakah dia mau, teman? Wadidaw, nampaknya dia sangat kelaparan, teman. Hewan-hewan yang berada dalam peternakan ini sangat kelaparan sekali ya, dan sangat kasihan, teman. Jadi kakak sangat beruntung sekali, teman. Nanti kakak rawat dan kakak pelihara ya. Banyak sekali hewan-hewan, teman. Satu ekor kelinci berwarna putih dan juga memiliki warna abu, temanku. Mantul. Nanti kakak pelihara. Oke, guys. Kita coba lihat ke sebelah sini, teman-teman. Lihat, ternyata terdapat ayam berwarna warni di sini, teman. Banyak sekali tuh, guys. Nampaknya dia terpisah dari indukannya ya. Wadidaw, hari ini kakak sangat beruntung sekali, teman. Apa kalian sangat seru sekali untuk berpetrol hari ini, guys, tuh. Banyak sekali ya anak-anak yang berwarna warni, berwarna kuning, berwarna pink. Ada juga berwarna apa lagi nih, berwarna merah, teman. Mantul-mantul sekali ya. Jangan sampai anak-anak ini mati, teman. Nanti kita ambil dan kita rawat di rumah ya. Oke, kita coba lihat penghasilan kakak hari ini, teman. Gak kerasa ya, ternyata truk gani kakak sudah diisi penuh, teman, oleh semua hewan-hewan dan juga ikan. Itu saatnya truk gani kakak dan sekolah lagi untuk berangkat ya, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe nih, guys. Let's go, kita meluncur. Kembali lagi bersama kakak, teman. Lihat tuh, truk gani kakak sudah sampai ya dengan selamat di depan istana ini, guys. Itu saatnya kita let's go ya untuk mulai lagi berpetualang hari ini, teman. Apa kalian sudah siap untuk menuju kakak berpetualang hari ini? Ayo, guys, kita coba let's go, teman. Ada seekor anakan ayam berwarna kuning, teman. Dia berlarian sendirian saja nih, guys. Kemana kawanannya ya? Nampaknya dia terpisah dari kawanannya nih, guys. Sangat kasihan sekali ya anakan ayam berwarna kuning ini, teman. Ayo, lebih baik kita masukin terlebih dahulu ke dalam surga nih kakak, teman. Nanti kakak akan merawatnya ya. Lihat tuh, dia langsung memakan makanan yang kakak kasih, teman, di dalam truk kering ini ya. Wadidaw, saatnya kita let's go mencari kawanannya, teman-teman. Kira-kira di sebelah mana kawanannya ya? Ternyata di sini, temanku. Wadidaw, ada 3 ekor lagi anakan ayam, temanku. Berwarna apa ini? Berwarna pink, berwarna merah, dan juga berwarna hijau. Ayo, guys, kita coba tangkap, teman, 3 ekor anakan ayam ini ya. Ayo, kita langsung tangkap saja dia ya. Dan kita masukin ke dalam truk gani kakak, teman-teman. Let's go. Kita satuin sama kawanannya. Biarkan jadi seri dulu ya. Nanti kalau sudah di rumah, kita rawat dan kita pelihara, teman. Kita tutup kembali pintunya nih, guys. Jangan sampai dia melarikan diri, oke? Sudah aman, teman. Itu saatnya kita let's go ya untuk membongkar semua pintu istana yang kita temukan hari ini, guys. Tuh, ada pintu berwarna biru, teman-teman. Pintu berwarna biru ini, alir istana ini sudah hampir rusak, teman. Tuh, bolong-bolong ya. Tapi gak apa-apa nih, guys. Kita coba bongkar ya. Kira-kira hewan apa yang kita temukan dalamnya? 1, 2, 3, 4. Guys, lihat, ada sesuatu pergerakan di dalamnya, teman. Kira-kira hewan apa ya yang di dalamnya? Kita coba tangkap, guys. Wadidaw, ternyata di dalamnya terdapat seekor burung puyuh. Wadidaw, burung yang tidak bisa terbang, teman. Tapi burung satu ini dia memiliki kaki yang agias, lari yang sangat cepat sekali ya. Jadi dia susah sekali untuk ditangkap, teman. Ayo, kita tangkap lagi ya. Kira-kira ada berapa ekor burung puyuh di dalam sini, teman? Wadidaw, ternyata ada lagi, temanku. Satu lagi, kita masukin lagi ke dalam truk, teman. Ada lagi ternyata nih, guys. Wadidaw, ternyata semua jumlah burung-burung yang kita temukan ada 3 ekor, teman. Mantul-mantul alias si burung petelur, teman. Kira-kira kalian ada yang pernah nih, guys, gak memakan telur burung puyuh ini, teman? Bentuk telurnya itu adalah berwarna putih yang sangat kecil. Wadidaw, ayo, nanti kakak rawat dan kita pelihara, oke, teman. Jangan sampai 3 ekor burung ini melarikan diri, teman. Guys,
Ada seekor hewan yang sangat besar. Wadidaw, ternyata ini seekor kelinci, teman. Si kelinci telinga dua yang sangat panjang, berkaki empat, dan juga memakan rumputan. Kita kasih rumput, apakah dia memakannya, teman? Langsung disantap begitu saja tuh, guys. Wadidaw, biarkan dulu ya dia makan rumputan yang kakak kasih, teman. Tapi bentar, teman. Kalau si kelinci ini kita masukin ke dalam truk kanan kakak, gak akan muat ya, karena tubuhnya begitu sangat besar sekali ya tuh, guys. Ini kakak juga gak bisa menangkapnya, teman-teman. Sangat berat. Nanti kita ambil lagi ya. Nanti kakak ambil teman kakak, teman, buat mengambil si kelinci ini. Oke, yuk. Wow.